Hari ini ngapain aja? Kamu kalau kerja jangan lupa istirahat, jangan terlalu diforsir, nanti capek loh. Ya Dewi nih, kamarnya banyak nyamuk nih, ini semprot. Kalau semprot, pintunya tutup. Dian, waktunya sholat yang ditinggalkan. Bisa diam-diam ada sisa uang, itu berikan ke fakir miskin, tidak pandang bulu. Ingat ya nak, apapun pekerjaan kamu, dimanapun kamu berada, ingat satu pegangan, yaitu adab yang baik. Jangan lupa ya.